macam-macam orang telah pun bangkitkan tentang beberapa isu. Tapi pada saya yang penting kepada kita bukan isu itu. Isu di antara dua calon daripada BN dan kita itu tidak diambil kira sangat. Yang pentingnya macam yang Berhormat sebut tadi, bahawa bila kita turun ke mana-mana, sampai saja dia turun kereta, dia orang, oh, Coach Haizan, Coach Haizan. Ini membuktikan bahawa orang kawasan ni semua dah kenal dia. Betul. Sebagai seorang coach. Kalau di Larut, orang sambut Dato' Sri macam tu ke? Orang tak sambut saya sebagai coach lah. Tapi orang, di sini nampak dia punya vibe tu kan? Sebab tu saya kata ini seronok lah sebenarnya apabila kita tengok dia turun kereta, orang nak panggil Coach Haizan, Coach Haizan. Yelah, saya mula-mula bila saya umumkan nama dia hari tu di sini, saya hanya sebut sekali, Coach Haizan. Mereka yang telah pun membangkitkan semangat kita semua dengan melaung-laungkan Coach Haizan, Coach. Ini juga membuktikan bahawa bukan kita suruh tu hari tu. Sebenarnya kalau kita tengok daripada video tu, bukanlah saya yang suruh minta kan supaya semua orang panggil dia gitu dah. Dia datang begitu saja. Maknanya masa kita kata nak menamakan dia itu, mereka memberikan harapan yang besar supaya Coach Haizan akan menjadi calon kita. Alhamdulillah, bila dah kita umumkan tu, kita tengok wah, begitu hebatnya sokongan. InsyaAllah. Kita yakin insyaAllah Coach Haizan akan dapat melepasi garisan penamat pada hari Sabtu nanti. Itu yang kita inginkan, kita berdoa kepada semualah. Dato' Sri, masakan di mahkota ni, adakah isu-isu nasional yang sedang kita hadapi ni, adakah akan memberi efek atau apa yang orang mahkota boleh buat untuk nak berikan satu signal tentang keadaan di Putrajaya pada hari ini? Pertama, kalau nak menjawab sama ada mereka mengambil isu nasional itu menjadi satu isu yang besar, saya tak dapat baca bab itu lagi. Tapi yang saya tahu bahawa mereka, bila kita jumpa itu, isu nasional juga ditonjolkan, diketengahkan oleh mereka. Mungkin sebab saya menjadi ketua bangkang di parlimen. Tapi yang penting kepada kita adalah bahawa masyarakat memahami kawasan ini bukan hanya menjadi kepentingan hanya semata-mata untuk mahkota, tidak. Tapi juga dia memberikan tunjuk atau menjadi sesuatu yang akan menunjukkan kepada pemimpin atasan atau Perdana Menteri bahawa banyak isu di bawah sana yang harus diselesaikan. Isu nasional ini memberi kesannya sehingga kan di mahkota ini sendiri. Mereka kata, ini mereka yang kata, cakap dengan saya, dia kata, hari itu kalau tidak ada PRK susah sangat nak dapat beras. Tapi sekarang ni beras ada. Beras ada. Di mahkota ni beras ada. Saya nak bagi tahu bahawa saya tanya juga, Keluang ni ada dua don. Satu mahkota, satu Bengkibol. Satu Bengkibol. Mereka kata di mahkota ada beras, di Bengkibol tak ada beras. Kan itu menjadi satu orang faham logik, sangat tak logik. Macam mana boleh jadi perkara seperti ini? Ini menunjukkan bahawa kerajaan Anwar Ibrahim ni cara mereka hanyalah untuk mengkabui mata orang kawasan yang tertentu. Betul. Jadi sepatutnya penyokong di mahkota ni kena fahamlah. Kau ada beras ni untuk setakat 28 hari bulan. Setakat Sabtu ni. Lepas ni dah tak ada beras, sama je yang Bengkibol. Jadi kita kena fahamkan mereka sekarang ni. Dia turun bawah beritahu, itulah dia kerajaan yang ada hari ni. Kalau kita nak tengokkan kerajaan Johor dibandingkan dengan kerajaan nasional, federal, sepatutnya orang yang sama. Betul. Tapi yang jadi masalahnya, mereka persoalkan juga. Tok, di sana tu perpaduan. Di sini tak ada pula perpaduannya. Maksud Dato' Sri itu macam mana? Tak ada perpaduan tu macam mana di Johor ni? Contoh, saya nak bagi tahu. Kalau kita ikutkan di peringkat federal, kerajaannya adalah kerajaan yang benar-benar campuran di antara PH dan BN. BN. Okay. Semua ada. Kalau PH, maknanya DAP pun ada. Itulah kerajaan perpaduan. Kalau di Johor ni, mereka bersama. Tetapi tidak menjadi satu entiti yang boleh dikenali sebagai kerajaan perpaduan. Jadi orang Johor kata, ini silap mata apa ni? Saya difahamkan juga bahawa contoh kalau di kabinet tu, menteri-menteri adalah menteri DAP, menteri BN semua. Tapi di Johor ni, barisan exco tu semua BN saja. Dia tak ada daripada DAP, tak ada. Itu yang orang sekarang ni, orang di negeri Johor ni persoalkan. Apakah perbezaan di antara kerajaan di sana dengan kerajaan di sini? Ini koalisyen bagaimana yang mereka tubuhkan ini? Di sana sokong, di sini tak sokong. Di sana tak gaduh, di sini bergaduh. Di sana boleh hidup minum kopi bersama, di sini tidak boleh. Saman menyaman. Ini apa punya cerita ni? Ini menunjukkan bahawa mereka ni, ini hanyalah memikirkan untuk kepentingan bagi pihak tertentu saja. Bukan untuk rakyat. Bukan untuk rakyat langsung. Tidak ada kepentingan rakyat. Kalau ini difahami oleh
orang Johor, orang mahkota, ya. Bukan hanya mahkota, orang Johor semuanya. Jadi mahkota boleh menjadi contoh kepada semua orang Johor, kami akan mulakan. Mulakan bagaimana? Nak menunjukkan bahawa kami mampu untuk menukar kerajaan. Ya. Sama ada di Johor ataupun di seluruh negara. Jadi dia kena buktikan bahawa dia berani untuk menentang kerajaan yang melakukan macam-macam perkara yang boleh sehingga timbul mengatakan kerajaan yang zalim. Ya. Kalau contohnya zalimlah. Ada dua kawasan yang berdekatan, berjiran, satu ada beras, satu tak ada beras. Itu kerajaan zalim namanya. Betul. Mana boleh macam tu? Sekurang-kurangnya kau bawa lah beras seluruh Kelang ni, Keluang ni pun bagus. Ini tidak. Satu kawasan yang ada. Apa ni? Saya pergi minggu lepas saya pergi satu rumah. Dia kata dia duduk di kawasan mahkota. Adik dia duduk sebelah Mengkibul. Adik telefon. Bang, bagi tahu dengan dia orang, kami pun nak beras dia. Dia kata, padam dengan kau, kami di mahkota, kau Mengkibul, mana nak dia orang nak hantar beras. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali. Antara adik-adik pun dah persoalkan. Yalah. Ini menunjukkan bahawa rakyat pun dah faham. Yeah. Ini kerajaan yang hanya nak memutar belitkan. Ikut isu-isu. Bos dia lah. You kan kenal bos jadi you lebih tahu sebenarnya. Lebih maklum. Nak cerita pasal bos tu ni saya Tapi Dato' Sri kenal dia lagi lama daripada saya. Betul lah. Saya kenal dia dan saya tahu perangai dia. Semua sesuatu yang boleh kita maklumkan kepada apa ni pengundi-pengundi di sini. Dato' Sri boleh ulas tak sikit tentang isu MOU dan juga kepimpinan PMX pada hari ini? Betul. Manifesto mereka mengatakan kalau selepas pilihan raya sepatutnya mana-mana kerajaan mesti memberikan pertukan sama rata. Kalau mereka menang, itu sudah menjadi kewajipan kepada mereka untuk memberikan. Tiba bila menang, kerajaan perpaduan pula tu, dia pula memerintah. Sepatutnya dia berilah, itu manifestonya. Tapi tiba-tiba dia kata bincang. Tak apalah, bincang tu patutnya boleh kita lakukan. Saya nak maklumkan bahawa saya pernah bagi nota kepada dia. Apakah peruntukan ini akan diberikan kepada ahli-ahli parlimen? Saya hantar nota. Dia jawab balik nota saya itu, dia kata bincang dengan Timbalan Perdana Menteri 2. Dan saya serahkan kepada Ketua WIP Parlimen. Saya serah kepada Ketua WIP Parlimen, saya kata okey, you Ketua WIP Peter sana Timbalan Perdana Menteri 2 Ketua WIP bincang. Bila dalam perbincangan yang mula-mula tu, Timbalan Perdana Menteri kata, TPM kata you bagi draft. Kita kata bukan caranya macam itu, sebab saya pernah lakukan sebagai pengurusi jawatankuasa CSA penggal semasa Dato' Sri jadi saya yang mengurusikan. Yes, betul. Apa yang kita buat adalah di pihak kerajaan kita ada draft. Bila ada draft, kita panggil mereka untuk bincang dulu. Ini draft. Macam mana? Setuju. Dia pun ada kata okey, yang ini tak betul, yang ini kita tukar, yang ini nak tambah, yang ini kita setuju. Contohnya. Lepas tu kita baru buat semula draft tu, hantar sekali lagi, bincang sekali lagi, go into detail. Sampai 4-5 kali mesyuarat, barulah kita keluarkan yang the final one bagi. Ni, kau bagi balik semula untuk kau bawa dalam parti, kau nak terima ataupun tidak. Ini dia dah buat terus draft, bagi terus, tak panggil bincang pun, tak ada bincangan, perbincangan pun. Kita tengok, ini nak jadi masalah ni. Kalau kita masuk ke dalam gelanggang dan kita tahu bahawa gelanggangnya mahukan itu, maknanya kita terjegat, tak boleh nak keluar lagi dah. Lebih baik kita kata kita tak terima. Maknanya digunakan peruntukan ni, tawaran peruntukan ini sebagai pancing, umpan untuk kita agree kepada benda yang dia nak saja. Daripada MOU itu, saya bersyukur alhamdulillah bila TPM dah keluarkan MOU itu. Saya ingat ramai di kalangan rakyat telah pun baca MOU itu dan tahu sekiranya PN terima MOU yang seperti ini, kita terjerat. Karena pertamanya kita tak boleh nak memperjuangkan lagi nasib orang Melayu ke. Nak menentukan perlembagaan itu sesuatu yang harus diterima baik oleh semua pihak. Yang kita tak mahu hari ini adalah secara subtlenya dia menggunakan perjanjian ini untuk mengikat kita ataupun nak menukar perlembagaan. Sebab pada saya kalau nak menukar perlembagaan bukan melalui mengikat tangan kita atau menutup mulut kita. Sebabnya, katalah, dalam klausa yang telah pun dikemukakan kepada kita, salah satunya minta supaya kita berikan semua seperti human right mahukan. Semua gender, semua sama apa ni,
semuanya mesti diberikan sama rata kepada semua. Termasuklah apa-apa jenis sekalipun. Saya tengok dalam perlembagaan kita tak sebut pun apa-apa jenis ni. Saya risau kalau kita dah ikat besok, kita ni you dah setuju. Takkanlah kita nak terima besok. Mana masa Datuk Seri terima MOU tu, semua tu dah dah ada dah semua dalam. Dah tertulis dah semua. Dah tertulis dalam tu semua. Jadi sebab itu kita bawa dalam mesyuarat. Kita panggil semua ahli-ahli parlimen, bawa dalam mesyuarat. Ahli parlimen semua tidak setuju. Kalau inilah cara mereka untuk mengikat kita, kita tak setuju. Jadi yang penting pada kita supaya rakyat memahami, kita hendakkan peruntukan itu untuk membantu rakyat. Tetapi tidaklah sehingga kita terikat, tidak boleh bercakap memperjuangkan nasib rakyat. Ini yang menjadi sesuatu yang terpaksa kita fikirkan, kita balancekan di antara dua ni. Sama ada hendakkan peruntukan bantu pada rakyat ataupun kita nak seimbang. Di sini kita boleh sokong mana yang baik untuk negara, kita sokong. Betul. Tetapi mesti diberikan kebebasan untuk kita menentukan perjuangan kita itu untuk rakyat, untuk bangsa, untuk agama ini. Betul. Mesti diberikan. Kerana hak istimewa yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen, janganlah pula privileges yang ada itu disekat sehingga kan tak boleh untuk kita memperjuangkan seperti bebas yang sebelum. Adakah bila Datuk Seri sebut maknanya dari segi perlembagaan persekutuan tu dia nak mengikat ahli parlimen kita. Adakah Datuk Seri merasakan mungkinlah mungkin sebab cakap-cakap penganalisa politik adalah in order for Pakatan Harapan untuk menang dalam pilihan raya akan datang sama ada Anwar atau tidak, mereka perlu lakukan persepadanan semula. Jadi adakah mungkin kerana itu nak mencapai persepadanan semula itu perlu tutup majoriti. Jadi mungkinlah takut ada di kalangan mereka pun tak nak sokong persepadanan semula tu. Maka dia cuba mengikat yang 60 lebih ahli parlimen ni supaya nanti bila dibawa persepadanan semula ke parlimen, maka semua kena setuju sebulat suara. Ada kemungkinannya. Ada kemungkinan. Kemungkinan ini kerana ialah bagi setengah ahli parlimen yang datangnya daripada UMNO, jiwa mereka masih lagi ada mempunyai semangat untuk memperjuangkan nasib bangsa mereka, agama dan negara. Itu perjuangan itu masih lagi ada. Walaupun setengah-setengahnya sudah pun terbuka dengan lapangnya, dengan selapang-lapang dadanya menerima DAP. Kita nampak sudah ada pemimpin-pemimpin UMNO yang sebegitu rupa. Tetapi yang setengah lagi masih lagi ada yang tidak mau. Walaupun mereka sudah pun berkawan dengan kerajaan perpaduan ini, bersama dalam kerajaan perpaduan. Tapi saya masih lagi nampak bahawa dalam kerajaan tetapi tidak semestinya menyokong semua polisi yang ada yang kerajaan cuba lakukan. Ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim nampak kalau begitu caranya mungkin persepadanan semula ini menjadi satu isu yang besar. Mereka dah ada 2/3, 148 dah ada. Jadi apa nak takutnya? Tapi mereka sedar bahawa 148 ini hanya angka yang dijadikan melalui presiden-presiden parti dan tidak melihat dari segi sokongan ahli parlimen yang sebenarnya. Maka itu memberi kesan sekiranya mereka lakukan ini dan kalah, maka Perdana Menteri sepatutnya letak jawatan. Itulah sebabnya mungkin dia terpaksa ikat kita dulu supaya akhirnya persepadanan semula ini yang dia nak bawa ini akan diluluskan dengan semudahnya. Kalaulah sempadanan semula ini dilakukan, saya nak tunjuk kepada orang mahkota hari ini. Keluang ini sudah beberapa tahun ahli parlimennya dimenangi oleh DAP. Betul. Don Mengkibol dimenangi oleh DAP. Mahkotanya dulu pernah dimenangi oleh Amanah dan sekarang ini sebelum kematian Johor, Allah yarhamahnya, dia sebenarnya di bawah UMNO. UMNO dapat daripada demografinya pengundi ada 51%. Untuk menentukan kawasan ini dimenangi oleh DAP, sebab Amanah pernah menang. Mudah saja. Pindahkan sedikit daripada Mengkibul. Mungkin 3,000 cukup untuk diletakkan di sini. Jadi majoriti dah jadi kawasan bukan UMNO lagi. Jadi orang sini kena faham benda ni. Kena bagi tahu dengan pemimpin UMDAP bahawa saya guna ni petang ni sebab tadi saya breakfast dengan orang mahkota. Mereka tak mau sebut UMNO lah. Kami tak mau sebut UMNO lah. Pasal apa? UMDAP lah senang. UMDAP. Satu undi untuk BN, satu undi untuk Teresa Cox di mahkota. Ya, insyaAllah itu yang akan berlaku. Kalau mereka ikut UMDAP lah. Jadi
dia mengatakan bahawa kalau itu berlaku, pindah, akhirnya UMDAP lah yang akan tempat ini. Jadi Keluang akan menjadi kawasan di bawah tanggungjawab DAP, Parlimen, dan Dua Tun juga disegahkan juga kepada DAP. DAP, ya. Akhirnya di mana letak UMNO? Ya. UMNO pernah kalah di Negeri Johor. Betul. Jadi bermakna juga boleh kalah kalau persempadanan semula ini dilakukan. Ya, betul. Jadi sebab itu kita mahkota ni, pengundi mahkota ni kena buktikan kepada pemimpin UMDA mereka tidak mahu ini berlaku dalam negeri Johor. Adakah Tuan Sri setuju dengan pandangan saya? Keadaan situasi penerimaan orang Johor terhadap Perikatan Nasional? Saya jelaskan beginilah. Ya. Semenjak kita membawa gelombang dalam pilihan raya yang lepas, kita nampak bahawa gelombang begitu besar sehingga kan kita menang, parlimen saja menang 74. Ya. Tetapi gelombang itu berlaku selepas pilihan raya itu. Betul. Ia bukan berlaku sebelum. Sebelum PRN. Ya. Maka sebab itu pada saya, ketika mana PRN Johor, kempen yang kita buat ketika itu, belum sampai di Johor. Betul. Bukan bermakna dia tidak akan sampai. Yes. Dia sampai, tetapi ketika dia sampai itu, pilihan raya dah habis. Ya. InsyaAllah, yang apa yang kita nak lakukan supaya walaupun lambat sampai ke Johor, tapi orang Johor sudah tahu bahawa mereka harus bersama dengan kita untuk memastikan bahawa landscape politik itu kembali kepada kita. Ya. Kenapa kita nak kembalikan kepada kita? Supaya tidak timbul lagi masalah hari ini. Contoh, kalau nak kata Islamofobia, seperti yang berlaku di Eropah, Islamofobia itu adalah sesuatu yang diwawarkan oleh setengah kumpulan seolah-olah macam Islam itu teroris. Teruk sangat. Ya. Teruk sangat. Hari ini sudah ada pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan ini yang mengatakan bahawa kena undi, jangan undi Perikatan Nasional sebab mereka ini adalah golongan yang akan membawa dasar Islamofobia ke sini. Masya Allah. Kita ada 4 kerajaan lagi. Ya. Saya nak bagi contoh 4 kerajaan lagi di Kelantan. Ada orang Cina? Ada. Tak lari pun orang Cina. Berapa tahun dah kerajaan PAS memerintah, orang Cina masih lagi di situ. Berniaga macam biasa. Berniaga macam biasa. Makan bakul teh macam biasa. Macam biasa. Untung macam biasa. Pakai apa miniskirt macam biasa. Betul. Cuma dia punya alasan itu hanya nak menakut-nakutkan pengundi-pengundi Cina. Ya. Suruh mereka pergi Kelantan. Ya. Suruh mereka pergi di Terengganu. Ya. Dan tengoklah kerajaan-kerajaan di Kedah. Mana ada? Tak ada. Ya. Jangan nak menakut-nakutkan. Ya. Yang saya hegan. Kalau saya cakap bab ini, salah kerana 3R. 3R. Ya. Kalau Menteri Tiong tu yang cakap, tak salah pun. Tak salah. Betul. Bukan itu juga menghasut. Dia tengah mabuk. Mungkinlah. Sebab itu, bukankah itu juga menghasut? Ya. Dia kata kalau engkau nak pakai miniskirt, hak engkau untuk pakai miniskirt, jangan undi Perikatan Nasional. Masa bila kita ada dasar tak boleh pakai miniskirt ni? Ya, betul. Kita punya dasar, bila nak masuk ke pejabat-pejabat kerajaan, biarlah bersopan. Ya, itu saja. Dari segi bersopan ini, kita kena faham sudah. Ya. Kenalah elok-elok. Jangan menyebabkan orang tengok seolah-olah negara kita ini langsung tak ada budi pekerti. Tidak ada budi pekerti, tidak ada etik, tidak ada etika, tidak ada adab. Itu saja. Ya. Adab ini bukan hanya untuk orang Islam. Ya. Orang yang beragama Buddhis pun ada adab dia. The Christian pun ada adab dia. Dan dalam rukun negara kita ada tu sendiri. Ada kesopanan dan kesusilaan. Yes. Jadi maknanya apa? Maknanya apa yang kita pertahankan adalah sesuatu yang baik untuk manusia sejagat. Yeah. Bukan hanya untuk orang Perikatan Nasional, tidak. Betul. Untuk semua. Betul. Manusia sejagat. Jadi sebab itu pada saya sepatutnya tak timbullah isu Islamofobia ni. Yeah. Janganlah dikait-kait ni sebagai satu hasutan. Saya minta lah kalau boleh lepas ni sebab dia bercakap 2 hari sudah ke apa. Saya dah beritahu dengan beberapa rekan-rekan. Buatlah polis report. Nak tengok. Nak tengok. Betul. Nak test. Betul. Betul ke kerajaan ini adil? Yeah. Kalau kerajaan ini adil, kita buat polis report, dia kena panggil lah. Datuk Sri bila tengok kenyataan Tiong ni, saya nak olah sikit sebab saya pun rasa geram juga lah kenyataan Tiong ni. So, Datuk Sri pernah duduk dalam kabinet. Datuk Sri pernah duduk kabinet Datuk Sri Najib dulu. Kemudian duduk dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin, Datuk Sri Ismail Sabri. Sekarang ni Tiong ni duduk dalam kabinet Anwar Ibrahim. Yang mana antara tema besar kabinet atau pemerintahan Anwar Ibrahim ni adalah madani. Nak mengangkat tamadun manusia. Tapi adakah rupa begini menteri yang ada dalam
nak mengangkat tamadun manusia, dia regresif. Betul. Oh, pada dia lagi pendek, lagi mungkin tak payah pakai ataupun tak payah bersopan pun, itulah maknanya yang progresif. Kenapa? Bebas. Bebas bukan bermakna progresif. Ya. Kebebasan yang diberikan biar ada tahapnya, ada hadnya, ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab untuk masa depan negara yang lebih bersopan, beradab. Itulah yang patut kita lakukan untuk masa depan generasi yang lebih baik. Betul. Pada saya yang jadi masalah mereka adalah kalau kita kata nak supaya kita nak mengelakkan semua orang ni hidup dalam keadaan aman sejahtera, aman damai. Bukankah itu lebih baik daripada bebaslah kau nak mabuk, kau nak nak itu maknanya sudah tidak ada lagi kesopanan dalam negara kita. Jadi apa gunanya rukun negara yang selama ini kita bawa dan kita pertahankan dan kita pertahankan? Jangan cakap saja, the action speaks louder. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Dan itu saya rasa beza Perikatan Nasional dengan puak-puak PHBN ini. Undang ni. Kerana saya nampak memang kita lebih jujur dan kita bercakap, dan kesepakatan politik yang kita bentuk dalam Perikatan Nasional ada prinsip-prinsip dia dan asasnya. Membanding mereka yang kita nampak tak ada asas. Saya nak bagi satu contoh. Kita bergabung dengan PAS. PAS. Untuk kita tubuhkan Perikatan Nasional. Okay. Siapa yang dalam PN ni? Bersatu, PAS, Gerakan MIPP dan beberapa parti di Sabah. Okay. Cuba kita fikirkan. Kalau orang kata, takut nanti Islamofobia akan dibawa masuk melalui Perikatan Nasional ini, saya nak maklumkan kepada semua. Bukankah pemimpin-pemimpin Bersatu ini mereka yang moderate? Pembawaan mereka yang moderate. Cuba kita tengok hari ini lah. Kalau dalam parlimen tu, berapa ramai yang pakai ketayap? Kalau tak saya, dua sajalah yang dibenarkan. Yang lain? Tak ada. Menunjukkan apa? Mereka pun tahu bahawa yang penting kepada kita adalah bersikap yang berhemah. Terbuka. Bukan hanya percakapan. Pembawaan itu juga berhemah. Bukankah itu sudah menunjukkan bahawa Perikatan Nasional ini inklusif? Cuba kita lihat. Buat pertama kalinya, Parti Bersatu ini ada bersekutu. Bersekutu ini siapa? Bersekutu ini untuk bukan pribumi. Bukan pribumi. Siapa pribumi? Sepatutnya Melayu dan Bumiputera. Tidak. Orang India yang baru masuk menjadi orang Islam. Convert menjadi Islam. Orang Cina yang convert menjadi Islam. Dia ahli biasa, bukan bersekutu lagi lah. Maknanya apa? Maknanya kita ni bukan hanya pribumi, tetapi juga melihat dari segi kedudukan perlembagaan yang ada. Perlembagaan kata apa? Kau nak jadi Melayu, kau mesti ikut. Gaya hidup, bercakap bahasa Melayu, agama Islam. Semua komplit lah, tiga tu. Komplit. Maknanya apa? Kita adhere To the law or to the constitution of the country. This is what we are doing. Itu yang sebenarnya kita buat. Jadi, kepada mereka yang kata, okey, kami nak bersama, nak bersatu. Nak bersatu, macam mana, Datuk? Jadi, kita dalam MPT, you pun ahli MPT. Kan kita buat, kita kata, okeylah, kalau begitu, kita adakan bersekutu. Bersekutu ni menjadi sayap. Dia bukan hanya penyokong. Sayap kita. Maknanya apa? Ketua dia duduk dalam mesyuarat MPT itu sendiri. Level macam net president lah. Ketua UMNO, sayap. UMNO dia buat? Tak ada. UMNO tak ada. Kita yang buat. UMNO sekarang dia runcit pada DAP. Untuk uruskan waktu. Waktu tu dia bersyukur. Dia tak percaya MCA, dia bagi kepada DAP. Kesian MCA. Kesian MCA. MIC pun. MIC pun kesian. Nampak macam dia orang tu apa, lukut di tepi gantang. Saya rasa dia orang akan takkan dapat kursi dah lah dalam pilihan raya akan datang ni. You rasa begitu kan? Sebab dia akan bagi pada DAP. Dia takkan bagi pada DAP, mesti nak kursi-kursi tu. Takkan dia nak biarkan MIC ada kursi, MCA ada kursi. Betul juga Ya, sebab traditionally MCA akan lawan DAP, MIC akan lawan DAP atau PKR lah, setengah kursi. Kursi-kursi ni dah dimenangi DAP dan PKR. So adakah mereka akan? Saya bersetuju. Sebab saya perhatikan hari ini pun macam sudah tak ada suara lagi lah. Tak ada MCA hari ini melalui Wika Siong dalam parlimen. Apa saja dasar kerajaan yang tak betul, dia balut. Apa saja dasar yang dia tak puas hati, dia cakap. Tu pun dia kena marah balik dengan menteri. Tapi apa yang saya nak kata begini, kena marah dengan menteri itu dah tentulah. Yang saya nak sampaikan begini, maknanya dalam kerajaan perpaduan ini, bukan dia kahwin untuk selama-lamanya. Betul. Dia kahwin mutah saja. Dia berselingkuh saja. Dia tak kahwin pun. Dia tak kahwin pun. Sebab kat negeri dia sembunyikan.
Dekat sini baru dia bawa. Ya, ya, ya. Baru jadi, saya ingat. Betul. Baru saya ingat. Betul. Ya, kita kena maklumkan pada semua pengundi mahkota. Ya, kita kena maklumkan pada semua pengundi mahkota. Ya. Hari ini, DAP di Nanggiri langsung tak keluar. Tak keluar. Di sini, ada. Ditayang-tayang pula. Ditayang-tayang inilah DAP. Oh lah, betul lah. Ya. Ya, saya pun tak teringat bab ini. Betul. Tapi, itulah yang mereka lakukan. Ya. Jadi maknanya pada mereka pembohongan ini boleh dilakukan bila-bila masa sekalipun. Saya, betul. Di sana lain, di sini lain. Ya. Jadi takkanlah pengundi Malaysia ni bodoh sangat. Nak percaya lagi puak-puak. Percaya dengan puak-puak yang membohongi semua kita ni. Betul. Yang saya heran hari ini adalah kerana bila kita kata tak nampak ataupun satu undi kepada UMNO tu, kita kita juga memberikan satu undi kepada DAP. Ya. Oh, marah. Ha. Bila di sini pula, kita kata satu undi kepada UMNO sama dengan DAP, dia kata mana ada, tengok negeri Johor, mana ada, tak ada. Ha. Johor tu DAP macam pembangkang saja. Kita tak akan benarkan mereka. Mereka betul. Di peringkat apa ni, persekutuan betul mereka bergabung ke kerajaan perpaduan. Di Johor tidak. Ya. Makna dia orang ni memang saya rasa kelabu asap. Ya, betul. Maknanya dia gunakan tu, dia nak pemain-mainkan rakyat. Tapi saya yakin rakyat tahu dan rakyat aware benda ni. Mereka sedar penipuan-penipuan yang dibuat ni. Penipuan ini pada saya dilakukan di antara 2-3 orang di atas sana. Ya. Ia bermula daripada Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMDAP. UMDAP. Dua-dua Presiden UMDAP kan. Jadi ini yang sebenarnya berlaku. Ya. Sepatutnya rakyat menentanglah. Ya. Kerajaan yang seperti ini. Ya. Sana lain, sini lain. Ya.